Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 481 sampai 482 atau episode 507 sampai 508. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang dikeroyok beberapa ratus kaisar, dan saat pertempuran berlangsung, tiba-tiba datang kair makam hitam, dan pertarungan segera terjadi. Lu Feng melawan makam hitam, tapi Lu Feng berpikir panjang, dan segera meninggalkan ruang, dengan kecepatannya, tapi sebelumnya, dia sempat menghancurkan kaisar tanduk salju, sebelum dia hilang berteleportasi. Bagian ruang yang rusak mulai pulih, dan benua yang telah mengambang di dalam pusaran air, untuk waktu yang lama telah sepenuhnya ditembus, mengungkapkan lubang besar dengan diameter ratusan ribu kilometer. Ratusan prajurit melayang di sana, masih terpana melihat pemandangan yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, energi kuat muncul di udara. Orang logam lapis baja yang bersinar dengan cahaya hitam muncul, dan tekanannya yang tak berbentuk menyebar, menyebabkan ratusan prajurit manusia terdiam. Ini adalah Kaisar Fall Life. Ini adalah Kaisar Life Fall dari ras automaton. Dia dari ras robot, bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat? Pernahkah kamu mendengar bahwa, dia memberikan hadiah untuk lokasi pedang sungai? Pasti ada beberapa dari perkemahan manusia, yang mengungkapkan lokasi sebelumnya, dan memungkinkan dia untuk bergegas. Hampir semua pejuang manusia adalah Kaisar. Namun, ada banyak Kaisar rendah dan tinggi di sekitarnya. Terhadap jatuhnya kehidupan yang kuat, mereka tidak berani menantangnya. Life Fall berdiri di ruang angkasa, menatap sekeliling, dia meraung, di mana pedang sungai. Jatuhnya kehidupan, para pejuang perkemahan manusia mungkin, tidak berani menantangnya, tetapi itu tidak berarti mereka takut padanya. Seorang prajurit seukuran gunung kecil berbicara, pedang sungai baru saja melawan makam hitam, dan pergi setelahnya, di sepanjang jalan dia bahkan membunuh kaisar tanduk salju. Dia seharusnya sudah berteleportasi melalui negara dewa, pasti sudah jauh sekarang. Dia berkelahi dengan makam hitam, kehidupan jatuh memandang prajurit itu. Prajurit itu menggedor, kamu bisa melihat sendiri. Proyeksi cahaya muncul di udara, menghasilkan gambar 3D. Ini adalah sesuatu yang bahkan bumi miliki di era awal. Namun teknologi alam semesta jelas lebih maju, karena itu adalah simulasi pertempuran 100%. Antara pedang sungai dan makam hitam, yang diputar ulang sebelum mereka datang. Life Fall menyaksikan sampai akhir. Dia dan makam hitam, keduanya milik puncak makhluk di wilayah luar perang. Pada level mereka, bisa melihat keajaiban, dan hal-hal kecil di dalam pertempuran. Tanpa ragu, pertempuran ini hanyalah ujian dari kedua belah pihak. Kecuali mereka benar-benar ingin pergi keluar, tidak ada yang benar-benar akan membakar tubuh mereka yang abadi. Makam hitam dan pedang sungai, keduanya tidak ada yang membakar tubuh abadinya. Makam hitam hanya menggunakan metode yang paling dasar, palu gadanya, Life Fall bergumam, dia hanya menggunakan salah satu dari tiga teknik. Dan pedang sungai juga sama. Aku mendengar dia paling mahir dalam pekerjaan pedang, namun dia menggunakan senjata roh kali ini. Dan dia memiliki panah berat sebagai budaknya, laporan itu bahkan mengatakan bahwa, Tian Chen dan Ji Hong mengikuti di belakangnya. Tian Chen diselamatkan olehnya, sementara Ji Hong dari perkemahan lain, agar dia menjadi sangat hormat, dia pasti sudah menjadi budaknya juga. Berapa banyak budak yang dia miliki, kecepatannya sangat luar biasa. Pertahanannya terkenal sebelumnya, dan sekarang dia bahkan mengungkapkan senjata roh. Life Fall merasa seperti pedang sungai ini benar-benar misterius, dengan begitu banyak kartu asnya, hanya fakta yang menerangkan bahwa, dia bahkan tidak membiarkan serangan budaknya, dan menunjukkan miliknya sendiri.
dia berperang sendiri. Banyak pejuang manusia semua melihat live Val, mengamati reaksinya. Ketika dia selesai melihat pertempuran, dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, pedang sungai layak disebut pejuang yang kuat, dan bahkan jika dia memiliki harta sejati, dia layak mendapatkannya. Setelah itu, dia berteleportasi. Live Val telah pergi, namun kata-kata itu membuat ratusan prajurit di sana terkejut. Live Val telah mengakui kehebatan pedang sungai. Dia mengakui bahwa pedang sungai layak untuk harta sejatinya. Sayang sekali, sepertinya akan sulit untuk melihat mereka berdua akan bentrok. Karena Live Val berkata begitu, tidak ada yang akan mengejar pedang sungai lagi. Pertarungan ini telah membuat pedang sungai membuktikan kekuatannya. Banyak prajurit menghela nafas. Lingkaran para prajurit adalah sedemikian rupa sehingga hanya yang kuat yang layak mendapatkan harta sejati. Yang lemah harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan harta mereka. Jika tidak, mereka akan diserang. Dan Live Val, bahkan tujuh pedang, yang salah satu dari makhluk ini tidak memiliki banyak harta. Kaisar tujuh pedang, tujuh bilahnya saja adalah harta sejati, bersama dengan banyak harta lainnya yang dia miliki. Makam hitam dan Live Val serupa. Semua orang di wilayah luar perang tahu tentang harta mereka, namun tidak ada yang pernah menyerang mereka karena harta itu, ini kekuatan, dan pertarungan ini, dengan pedang sungai berhadapan dengan makam hitam, itu adalah bukti kekuatannya, itu membuktikan bahwa dia memiliki tingkat kekuatan itu juga, mungkin dia masih lebih lemah daripada makam hitam, tetapi kecepatan dan pertahanannya yang menakutkan, membuatnya sama sulitnya dengan yang lain. Pertarungan ini dengan demikian, mulai menyebarkan legenda pedang sungai, ke seluruh wilayah perang. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya, mulai membandingkan pedang sungai dengan makam hitam. Makam hitam, tujuh pedang, dalong dan lain-lain, di mata mereka, dia mungkin sedikit lebih lemah daripada yang lain, tetapi kecepatannya akan membuat banyak orang putus asa. Aku lebih suka bertemu tujuh pedang dan Live Val, daripada bertemu pedang sungai. Masih ada peluang untuk melarikan diri melawan yang lain. Namun melawan pedang sungai dengan penguncian ruang, siapa yang bisa mengalahkannya dalam kecepatan, kami tidak akan bisa melarikan diri. Berhati-hatilah agar tidak mengacaukan pedang sungai. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, dia sudah bisa menahan ledakan kristal dewa api terkuat. Tapi, saat ini dia bahkan lebih kuat, itu tidak masuk akal. Pertahanannya kuat dan kecepatannya gila, lebih baik kita menghindarinya, dan tidak mengganggunya. Legenda pedang sungai menyebar kemana-mana, di antara banyak pejuang di alam semesta, membuatnya menjadi makhluk terkenal di alam semesta. Namun Luo Feng telah meninggalkan pusaran air kembar, setelah pertarungan itu, berteleportasi langsung ke perkemahan manusia. Xin kemudian berpindah ke basis perusahaan virtual jagat maya. Luo Feng mengambil bentuk diri sendiri di sektornya, duduk di kapal perusahaan virtual jagat maya, dan langsung menuju ke wilayah primal kota kekacauan utama. Yang mulia, kaisar yang abadi yang bertanggung jawab atas kapal, berkata dengan hormat. Luo Feng hanya tersenyum, dan mengangguk ketika dia menemukan satu pondok untuk beristirahat. Kapten, apakah perlu bersikap sopan padanya? Ia hanya penguasa sektor, dengan kekuatan kamu sebagai seorang kaisar tinggi, kamu dapat membunuhnya dengan lambaian tangan kamu, kata anggota kapal yang abadi itu. Di sampingnya, semua anggota lainnya berdiskusi. Itu benar, dia baru saja beruntung, dan menjadi murid pemimpin kota, jika bukan karena itu, dia hanya penguasa sektor, mengapa repot-repot, perjalanan ini secara khusus diselenggarakan hanya untuknya, jika itu adalah penguasa sektor normal, mereka harus menunggu sampai angkanya dihitung dahulu, sebelum kita lepas landas. Kapten itu tertawa, meskipun dia hanya penguasa sektor dan aku bisa dengan mudah membunuhnya, dia masih murid dari pemimpin kota. Kita bisa mengatakan ini secara diam-diam, tetapi tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Jika dia memilih untuk melanjutkan masalah ini, tidak ada yang bisa melindungi kalian semua. Kami mengerti, tenang kapten, kita tidak bodoh. Kami hanya mengatakan, aku hanya tidak tahan dengan perilakunya, seolah-olah kita seharusnya menghormati dia. Anggota yang abadi berkata dengan sedih. Kapten menggelengkan kepalanya, itu normal untuk merasa tidak adil karena dia merasa seperti itu juga, tapi dia masih harus mempertahankan rasa hormat absolut, jika dia ingin naik pangkat dari perusahaan jagat maya virtual. Jika kekuatannya tidak cukup, dia tidak bisa menyinggung siapapun. Dan makhluk seperti Luo Feng adalah,
sosok yang pastinya tidak bisa dia sakiti. Kemuliaan masa lalu telah berlalu. Sudah hampir 10.000 tahun, setelah ia menjadi murid pemimpin kota, namun aku belum pernah mendengar, dia memiliki prestasi apapun. Dia mungkin dilupakan oleh banyak orang, pikir sang kapten. Kapal itu berhenti di udara di atas kota. Dengan kapten memimpin, semua anggota mengirim Luo Feng dengan hormat. Luo Feng menatap energi kekacauan purba, yang melanda kota kuno di bawah ini. Sejak dia menjadi murid pemimpin kota, dia mendapatkan hak untuk menjadi penduduk tetap di sini. Sebenarnya, bahkan dengan levelnya di jembatan surgawi saja, dia sudah memiliki hak itu. Kota kekacauan utama, kediaman Truyan. Luo Feng bergegas ke kediaman Truyan, melihat beberapa murid, bersama dengan murid sejati lainnya. Senior, Senior Luo Feng, banyak murid di dalam berteriak, dengan penuh semangat padanya. Luo Feng meminta mereka untuk mencari tahu di mana tempat tinggal Truyan saat ini. Setelah beberapa saat, dia bergegas ke halaman, dan tiba-tiba berhenti. Aku sudah mendengarmu dari jauh, mengapa kamu tidak masuk? Suara Truyan bergema dari halaman. Luo Feng tersenyum dan memasuki pintu. Kaisar Truyan duduk di sana, dengan lambaian, pintu-pintunya tertutup. Apakah kamu datang, tanpa melihat aku? Kaisar Truyan duduk di sana dan memandang Luo Feng, tampak dingin dan acuh tak acuh. Namun Luo Feng tersenyum dan dengan membalikan tangannya, mengacungkan botol anggur merah. Ini seukuran telapak tangan, dan berbentuk khusus, hampir seperti bentuk orang utan, dengan ukiran rumit di permukaannya, dan bersinar dengan energi hukum api. Luo Feng meletakkan botol ini di meja gurunya. Menurut apa yang kamu katakan, aku harus membawa anggur untuk mengunjungi kamu. Luo Feng berkata dengan serius, aku ingin tahu apakah ini memuaskan kamu. Sangat puas, Truyan menatap lebar-lebar ke botol anggur yang terbakar ini. Setelah mengamati dengan seksama, dia mengulurkan tangan berbulu untuk menyentuhnya, mengangguk, memang ini dia. Sial, hanya mereka yang memiliki kekayaan besar, dalam kemanusiaan yang mampu melakukan ini, dan meskipun demikian, ini akan membutuhkan seluruh kekayaan kaisar. Hanya ada sedikit anggur di antara umat manusia, aku hanya pernah mencoba satu gelas sebelumnya, aku tidak berharap. Hehehe, Kaisar Truyan segera tersenyum senang. Muridku yang baik, Kaisar Pedang Sungai yang kuat, sepertinya ganjaranmu dari perang wilayah luar sangat besar. Hehehe, Luo Feng tersenyum. Memang sangat besar, namun hadiah terbesar tentu saja, masih berupa warisan hidup atau mati, dari menara bintang, peta bintang dan menara mutiara. Setelah lebih dari 6.000 tahun disiksa, kemauannya telah berkembang pesat, dan kehadiran dewa buasnya, telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dari segi kekayaan, selama satu bulan pembantaian di menara bintang, dengan lebih dari 40 pertempuran, setiap orang mendapat kekayaan miliaran, kadang-kadang lebih. Secara keseluruhan, berapa harganya, meskipun saat pembantaian, dia hanya akan sesekali mengaktifkan siaran tersinkronisasi alam semesta virtual untuk mengumpulkan poin kontribusi. Dia tidak mendeklarasikan lebih dari setengahnya. Meski begitu, jumlah poin yang dia dapatkan masih mengejutkan. Jumlah kekayaan yang bisa dia tukarkan dari itu, mungkin tidak sebanyak pembantaian, tapi itu masih sangat tinggi. Jika hadiahnya tidak besar, aku tidak akan mampu membeli anggur kera api ungu ini, kata Luo Feng. Setelah aku pensiun, aku menemukan ada satu botol ini, di dalam sistem tentara. Aku terkejut bahwa mereka benar-benar memilikinya, aku segera memikirkan kamu, dan membelinya tanpa ragu-ragu. Hahaha, Kaisar Truyan tidak bisa menahan tawa. Dia menggosok botol di tangannya, karena dia sangat bahagia. Anggur kera api ungu adalah sesuatu yang hanya merupakan bentuk kehidupan khusus dari alam semesta, kera api ungu dapat menghasilkan. Meskipun memiliki nama kera, sebenarnya ras manusia dan kera tidak memiliki hubungan dengan itu. Bahkan, itu diproduksi oleh alam semesta sebagai bola api ungu, yang agak menyerupai kera. Itu sebenarnya api misterius, serta dengan energi yang kuat. Ada lebih dari 10.000 kera api ungu di alam semesta. Namun selama bertahun-tahun, jumlah mereka hanya turun tanpa pernah naik. Namun, tahun-tahun itu juga, menghasilkan beberapa makhluk super, ditambah dengan lingkungan hidup khusus mereka, seperti beberapa daerah api yang menakutkan, yang bahkan para ksatria tidak berani masuk. Para ksatria akan langsung menjadi abu di dalamnya. Namun, kera api tidak mengkhawatirkan hal ini. Mereka sebenarnya paling terkenal karena anggur mereka,
Oleh karena hala tersebut itu dia namakannya dengan anggur kera api ungu. Adapun anggur ini, hanya rasanya saja, sudah membuatnya menjadi anggur kelas atas. Tentu saja ada anggur, yang tak terhitung jumlahnya yang baik di alam semesta, hanya saja, rasanya saja tidak akan memberinya harga yang tinggi. Poin pertama dari anggur ini adalah, itu bermanfaat bagi tubuh dan jiwa. Siapapun yang minum ini, akan merasakan pemahamannya tentang hukum kebakaran tubuh mereka akan lebih mahir dalam hukum kebakaran, dan dengan demikian menjadi lebih kuat dengannya. Poin kedua adalah, bahwa itu pasti akan membuat seseorang mabuk. Bahkan yang kuat, baik itu ksatria atau lebih, selama mereka tidak dengan sengaja menghapus alkohol dari dalam setelah menghabiskan satu cangkir, mereka secara alami akan mabuk. Begitu mereka bangun dari itu, mereka akan merasakan semua sakit kepala dan masalah hilang setelahnya. Bagi yang kuat, mereka lebih menyukai hal ini, terutama karena sangat sulit bagi makhluk seperti itu untuk mabuk. Butuh kekayaan tanpa akhir untuk mencapai efek ini. Bahkan seorang yang abdi pun, tidak bernilai 1% dari satu gelas ini. Untuk anggur ini, Luo Feng telah menghabiskan 80 miliar. Keberuntunganmu bagus, seru Kaisar Truyan. Sistem militer memiliki banyak harta di dalamnya, karena disediakan oleh ras yang tak terhitung jumlahnya. Dan banyak dari mereka, bukan dari aliansi Hong, banyak dari daerah yang jauh dari alam semesta, dan harta yang mereka sediakan, membentuk harta karun tentara yang sebenarnya. Ada banyak ras lain, maka kadang-kadang akan ada harta spesial. Satu-satunya hal adalah, mereka membutuhkan poin kontribusi untuk ditukar. Bahkan jika seorang pejuang yang kuat menemukan sebotol anggur ini, sangat sedikit, yang benar-benar akan menukar begitu banyak poin kontribusi, hanya untuk itu. Karena itu kamu mengerti, benar? Hanya ada satu ini di dalam kuburan. Ucap Luo Feng tersenyum. Bahkan aku tidak mampu minum terlalu banyak dari ini, aku akan minum sedikit demi sedikit. Mata Yan yang sebenarnya berkilau secara khusus. Aku akan membawa beberapa saudara yang baik, dan membuat mereka mabuk. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Apa rencanamu tentang kembalinya kamu saat ini? Tanya Yan sejati. Aku akan mencoba Gunung Langit Primal dulu, kata Luo Feng. Setelah itu aku akan keluar untuk menjelajahi beberapa daerah rahasia. Ah, guru yang tenang, aku pasti akan menuju yang kurang berbahaya. Bukan yang terkenal dan berisiko, aku tahu diri aku dengan baik. Itu bagus. Truyan santai. Meski begitu kamu masih harus hati-hati. Daerah rahasia, kadang-kadang akan memiliki bahaya, yang melebihi imajinasi kamu. Mereka semua adalah tempat khusus. Hukum mereka tidak selalu mengikuti bagian dunia lainnya. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk. Aku tahu kekuatanmu juga, pedang sungai. Truyan tertawa ketika mengatakan ini. Nama pedang sungai memang menyebabkan badai di wilayah luar. Dia sangat terkenal sekarang, dan bahkan di dalam kaisar kemanusiaan, dia adalah salah satu yang teratas. Mereka yang lebih kuat dari pedang sungai sangat sedikit. Selain Yan Sejati dan Bulu Surgawi, serta kaisar tak terkalahkan lainnya yang telah hidup selama triliunan tahun, selain itu, tidak ada. Dalam hal generasi muda, hanya Kaisar Tujuh Pedang, dan Kaisar Meng Shui, dan beberapa lainnya yang bisa membandingkan. Kamu harus merahasiakan identitas pedang sungai kamu. Ucap Truyan menekankan, aku berani tinggal di sini di kota kekacauan primal ini karena, aku telah memblokir semua pemindaian di sini, dan ini adalah wilayah pemimpin kota. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk, menuju ke Gunung Langit Primal. Truyan tertawa, sudah beberapa ribu tahun, aku sering mendengar orang lain membahas, tentang bagaimana kamu belum melakukan apa-apa. Itu membuat banyak prajurit yang kuat tidak bahagia, berdiri di atas orang lain tanpa kekuatan, itu wajar mereka tidak senang tentang hal itu. Ketika kamu menyelesaikan Gunung Langit, datang minum dengan aku, ucap Truyan, sambil menggenggam botol anggur kera api ungu. Ya, aku akan pergi sekarang. Luo Feng duduk di depannya, dan menutup matanya, dan segera terhubung ke alam semesta virtual. Pejuang ini benar-benar luar biasa. Ucap Truyan berkedip, Sim kemudian berpindah ke dunia maya, Gunung Langit. Gunung-gunung yang berdiri di samping, dan lebih tinggi dari yang lain. Ketika Luo Feng muncul, dia terbang menuju yang tertinggi dari ketiganya, Gunung Langit Primal. Karena dia adalah anggota wilayah primal, dia secara alami bisa mencobanya. Di kaki gunung yang agung, tiga bayangan duduk bersila, memainkan permainan yang tak terlihat.
Kera Putih, ada seseorang. Seseorang di sini, cepat, bangun. Tiga bayangan tampak sudah pada tua, saat mereka berdiri. Pria jantan jangkung dan tinggi memandang ke arah Luo Feng, langsung tertawa, jadi, ini yang mulia Luo Feng. Meskipun kamu adalah murid pemimpin kota, kamu terlalu percaya diri untuk mencoba gunung langit, karena kamu hanya level penguasa sektor. Kepala banteng, apa yang kamu katakan, ini adalah keagungannya Luo Feng, apa yang tidak bisa dia lakukan di sana? Pria kera menimpali, yang mulia, apakah kamu akan mulai, ucap wanita ular meliriknya, tatapannya hampir seperti air. Luo Feng tertawa, ini terasa sangat akrab. Seketika itu juga, ketiganya tertegun. Aku akan memulai. Luo Feng tersenyum dan perisai muncul di tangannya, itu adalah senjata dewa binatang. Bertempur di alam semesta virtual, mutiara menara, sayap sawu, peta bintang, semuanya secara alami hilang. Bahkan hal-hal yang meningkatkan kekuatannya seperti baju besi jenderal, dan jiwa jenderal hilang. Semua yang dia miliki adalah, badan penguasa sektor normalnya yang mirip dengan semua jenius penguasa sektor, tetapi satu-satunya perbedaan adalah, kekuatan tekad dan kekuatan kesadarannya. Tentu saja persenjataan dewa binatang adalah, sesuatu yang dia pilih. Yang dia miliki sekarang jelas tidak sebagus yang ada di kenyataan, tapi itu sudah cukup untuk digunakan oleh penguasa sektor. Ayo, pria banteng itu melambaikan kapak besarnya. Mari kita lihat kekuatanmu. Tatapan pria kera itu melesat seperti kilat. Yang mulia Luo Feng, aku merasa kasihan pada kamu. Serangan jiwa tak berbentuk wanita ular sudah dimulai. Meraung, proyeksi dewa binatang muncul di udara. Dewa binatang buas yang besar meraung, dan bergegas maju, merobek-robek si penipu, menginjak lelaki kera, dan mencambuk ekornya ke arah wanita ular itu. Pertempuran berakhir seketika, dan dia telah melewati kaki gunung. Bagian ini pasti mudah. Dia melangkah maju. Dia sudah lupa bahwa ketika dia pertama kali menjadi penguasa sektor, dia bahkan tidak bisa melewati level ini. Namun lebih dari 7.000 tahun plus dalam perang wilayah luar, ia telah meningkat pesat. Kemudian pada bagian tengah gunung itu, sama mudahnya. Pada puncaknya, dia memiliki sedikit masalah tetapi dengan kemauan kuatnya, saat dia menjadi serius, melepaskan cambuk ekor terkuat dari dewa binatang, memungkinkan dia untuk berhasil. Selamat yang mulia Luo Feng, kamu telah melewati penguasa sektor gunung langit. Setiap manusia yang bisa melewati ini, pasti jenius mutlak dari 10 juta era. Hanya mereka yang bisa melewati ini, yang bisa dianggap sebagai jenius paling puncak dalam sejarah kemanusiaan. Tiga penjaga dihidupkan kembali, dan sangat terkejut dan hormat terhadap Luo Feng. Luo Feng berdiri di puncak, menatap tanah luas di bawah. Dia bisa melihat dua gunung lain yang lebih pendek. Ketika dia berdiri di sana, pikiran memenuhi pikirannya, eselon atas umat manusia telah mendapatkan berita bahwa dia melewati gunung langit. Berita ini seperti tornado, menyebar dengan cepat. Berdiri di puncak dengan angin menderu. Aku akhirnya berada di puncak. Luo Feng menatap tanah luas di bawahnya, berpikir, sang penguasa sektor gunung langit yang paling utama, ini adalah patokan bagi para jenius yang tak terhitung jumlahnya, dalam sejarah manusia. Hanya setelah menaklukkannya, orang dapat berdiri di antara para jenius ini. Saat ini aku berdiri di samping para jenius terkuat. Namun, seorang jenius hanyalah seorang jenius, belum menjadi seorang pejuang yang kuat. Suatu hari, aku akan berdiri di puncak alam semesta. Merasakan semangat juangnya, yang terburu-buru, dia bersumpah, kembali pada saat di bumi, ketika dia masih lemah, dia mengambil jalan ini, karena tidak hanya keluarganya, tetapi juga untuk mimpinya, jalan pejuang ini, ia memiliki impian dan perasaan, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengambil jalan apapun, tanpa perasaan seperti itu. Dia menghilang dari puncak gunung langit. Scene kemudian berpindah, di jembatan surgawi, di pulau tengah yang indah, penjaga Bevin berdiri di sana, selama triliunan tahun, menjaga bagian depan. Luo Feng muncul di sana, menyebabkan Bevin segera tersenyum, yang mulia Luo Feng, sudah begitu lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Hahaha, memang sudah lama. Aku merindukanmu, Bevin, maka aku datang lagi. Luo Feng bercanda, Bevin berkata dengan rasa ingin tahu, kamu tampak sangat percaya diri, level mana yang kamu tuju untuk saat ini. Kemanapun aku bisa, semoga aku bisa bertarung di level 21. Kata Luo Feng, tingkat 21, Bevin tertegun,
Kamu setidaknya harus melewati tingkat ke-20 dulu. Untuk melakukan itu, jangan bilang. Luo Feng tersenyum, apakah ada orang di jembatan 9 alam semesta? Tidak ada, kata Bevin. Sangat bagus, ucap Luo Feng tersenyum. Dia terbang langsung, menuju jembatan surgawi 9 alam semesta. Bevin mengawasinya pergi, sambil bergumam pada dirinya sendiri, itu terlalu percaya diri. Dia hanya dilatih selama beberapa tahun, namun dia tampaknya yakin dia bisa melewati level ke-20, ada surat, dan bukan hanya satu. Bevin membuka suratnya dan sangat terkejut. Apa? Dia telah berhasil melewati gunung langit penguasa sektor? Bevin menatap dengan mata terbelalak, berbalik menghadap ke jembatan 9 alam semesta, sepertinya dia benar-benar akan bisa bertarung dengan wali tingkat ke-21. Pejabat eselon atas, dari perusahaan virtual jagat maya adalah, yang pertama mengetahui berita tersebut. Di dalam kota kekacauan primal, di tengah-tengah kekacauan-kekacauan primal, pemimpin kota berseru ketika dia duduk dengan bersila. Kecepatan peningkatan Luo Feng pasti cepat, untuk dapat melewati gunung langit. Ini tidak mengherankan baginya, meskipun Luo Feng telah menyebutkan sebelumnya bahwa, ia memiliki pemahaman hukum untuk lulus pada level ke-20. Tetapi melewati jembatan tingkat ke-20, hanyalah satu prasyarat untuk melewati gunung langit, itu tidak meyakinkan bahwa dia pasti akan melewatinya, karena selama pertempuran, banyak faktor lain yang berperan, seperti teknik, amplifikasi, energi roh, kemauan keras, dan lain-lain. Keberhasilannya, pasti akan memadamkan semua pertarungan, dan kompetisi sebelumnya. Mereka semua mengatakan bahwa Rong Jun memiliki masa depan tanpa batas, dan bahwa muridku tidak dapat bersaing dengannya. Kali ini, mereka pasti akan terdiam. Pemimpin kota tersenyum, dan mengangguk. Sementara itu, di atas benua Sungai Darah, benteng kuat Istana Tianxi yang berdiri di atas benua itu, selama berabad-abad. Bayangan ini tampaknya memiliki ilusi, yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang yang berdiri tinggi di perusahaan virtual jagat maya, dengan banyak pejuang menghormatinya, pemimpin Istana Tianxi. Dia tertawa terbahak-bahak, bergema di seluruh istana, menyebabkan semua penguasa sektor, dan bahkan kaisar pada tingkat 1 dan 2 terkejut. Mereka tidak tahu mengapa dia begitu bahagia. Kerja bagus, dia menatap ke ruang yang luas, tersenyum, aula kapak besar, dan bank pertama jagat maya, mereka semua bertaruh pada Rong Jun, saat itu aku berkata, Luo Feng adalah orangnya, bahkan ketika ia diterima sebagai murid pemimpin kota kekacauan primal, mereka masih tidak mengakui kekalahan, mereka bahkan mengatakan bahwa menjadi seorang murid, hanya mengubah statusnya, dan itu tidak berarti dia lebih kuat. Saat itu ketika Luo Feng melewati gunung langit penguasa sektor, mereka tidak peduli, berpikir bahwa itu tidak berarti apa-apa. Sekarang mereka pasti harus mengakui kekalahan mereka. Gunung langit penguasa sektor, gunung utama mewakili jenius terkuat, ini berarti bahwa pemahaman hukumnya, hanya satu langkah dari tingkat ksatria. Meskipun peningkatan Rong Jun sangat cepat, dibandingkan dengan Luo Feng, itu jauh lebih lambat. Pemimpin itu sangat gembira. Saat itu, eselon atas umat manusia, baik itu perusahaan semesta virtual, aula kapak besar, dan bank semesta pertama, semuanya berdebat tentang Luo Feng dan Rong Jun. Seberapa tinggi perspektif mereka, meskipun bakat awal Bolan jauh melebihi mereka, kelemahannya dalam karakter, membuatnya sehingga sulit baginya, untuk mencapai tinggi, kecuali dia memperbaikinya. Luo Feng dan Rong Jun berbeda, karena Luo Feng memiliki tekad dan mental yang menakutkan. Jenius seperti itu, bahkan jika dia tidak meningkat cepat, dia akan terus tumbuh, dan akhirnya menjadi pejuang absolut. Adapun Rong Jun, dia bahkan lebih istimewa. Semua eselon atas dari kemanusiaan, semuanya bertaruh pada keduanya, makhluk seperti pemimpin Istana Tianxi, atau bahkan penguasa semesta yang tinggi, taruhan mereka secara alami tidak masuk akal. Ketika Luo Feng kembali dari dunia Sungai Darah saat itu, pemimpin tidak bisa membantu, tetapi memberinya beberapa petunjuk juga. Sementara pemimpin kota dan pemimpin Istana Tianxi sedang merayakan, beberapa yang lain menghela nafas putus asa. Kami benar-benar kalah, Rong Jun tidak bisa dibandingkan dengan jenius ini. Rong Jun terlalu mengecewakan, kita tidak bisa menyalahkannya, peningkatan Luo Feng terlalu gila. Kami semua tahu bahwa ia akan memiliki prestasi tinggi, tetapi kami tidak pernah berharap, dia akan meningkat secepat ini, dalam sejuta tahun lagi, tidak ada keraguan, Rong Jun akan menjadi puncak kaisar. Dia bahkan memiliki kemungkinan tertentu, untuk menjadi seorang ksatria.
Semua makhluk menghela nafas. Berita Luo Feng melewati gunung langit, dengan cepat menyebar, mengejutkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat orang-orang yang tidak bahagia, menjadi menyerah sebelumnya. Bagaimana tidak, dia telah menaklukkan tolok ukur tertinggi kejeniusan umat manusia, penguasa langit gunung tertinggi. Setiap jenius yang melakukan itu, ketika mereka menjadi abadi, akan menjadi batas kaisar, bahkan mungkin kaisar yang tak terkalahkan. Peluang mereka untuk menjadi seorang ksatria juga sangat tinggi. Gunung virtual alam semesta Xiang Yu, dalam sebuah restoran. Bolan lapis baja putih dan Rong Jun yang tinggi, dan kokoh berjalan bersama ke sebuah stan. Sudah ada seseorang di dalam, ucap Wuka. Hahaha, kamu sudah datang. Duduk, duduk. Wuka tersenyum. Keduanya duduk. Kalian semua bisa pergi. Wuka memerintahkan kepada pegawai tersebut. Baiklah, staf meninggalkan dengan hormat keluar pintu, hanya menyisakan tiga di belakang ini. Kamu semua tahu tentang itu, Wuka membantu menuangkan anggur. Bolan mengangguk, aku pikir jaraknya diperpendek, siapa yang mengharapkannya semakin jauh, suara Rong Jun terdengar berat. Setelah hampir 10.000 tahun, energinya telah tumbuh luar biasa, dan energi yang sangat kuat itu berasal dari tulangnya. Energi ini adalah salah satu kekuatan kesendirian, namun itu tidak menjijikkan. Wuka menghela nafas, saat itu, kami adalah saudara awal yang mutlak, kamu, aku dan Luo Feng. Luo Feng adalah yang pertama memasuki wilayah primal, dan kamu juga Rong Jun. Kecepatan peningkatanmu semakin cepat, saat itu sebagai anggota daerah Tuan Domain Utama, kamu nomor satu. Dengan itu kamu naik ke penguasa sektor, dan menjadi anggota daerah penguasa sektor primer. Bolan dan Rong Jun keduanya adalah penguasa sektor daerah primal. Bolan telah berubah setelah revisinya saat itu, ia mulai menunjukkan kemampuan jeniusnya sebagai jenius 10.000 era, meningkat pada tingkat yang luar biasa, saat ini, dia sudah menjadi penguasa sektor. Adapun Rong Jun, awalnya dia tidak terlalu cepat, namun ketika mereka semua tumbuh, kecepatannya tumbuh lebih cepat dan semakin cepat. Kemudian, dia bahkan lebih cepat dari Bolan, dan kecepatannya terus bertambah. Begitu cepat sehingga membuat banyak orang terpana. Saat itu ketika Luo Feng sudah menjadi murid pemimpin kota kekacauan primal, satu-satunya hal di mana dia tidak menunjukkan prestasi sejak itu. Beberapa mengatakan bahwa, jenius paling luar biasa dari grup ini adalah Rong Jun. Meskipun mereka berdua penguasa sektor daerah primal, jika mereka memiliki pertempuran kualifikasi, Bolan mungkin akan tersingkir ke daerah awal absolut. Namun Rong Jun masih bisa tinggal di wilayah primal. Terlalu cepat, kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Rong Jun menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Selama 8.000 tahun ini, aku pikir pemahaman hukum, akan semakin sulit menjelang akhir, dan kecepatan Luo Feng, pasti akan melambat. Namun, untuk melampaui dia, hanya ada satu cara, kata Bolan dingin. Wuka dan Rong Jun menatapnya segera. Bolan berkata dengan dingin, menjadi seorang ksatria, kalau tidak, kita akan selalu berada di bawahnya. Kecuali kita menjadi seorang ksatria, kita tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Rong Jun mengangguk, kami akan bekerja keras bersama. Wuka mengangkat gelas anggur, tujuan aku adalah, menjadi seorang kaisar, kalian berdua akan menjadi ksatria, kami akan melakukannya. Bekerja keras, Rong Jun dan Bolan mengangkat gelas mereka. Mereka bertiga bersulang, ketika mereka berdiskusi, berita lain datang. Mereka bertiga membaca surat mereka. Dia melewati level 20 jembatan surgawi, ketiganya bertukar pandangan sebelum menghela nafas. Memang benar, bahwa Luo Feng melewati gunung langit, berarti bahwa ia memiliki kemampuan untuk melewati tingkat 20 jembatan surgawi. Namun, untuk benar-benar mendapatkan berita, itu masih membuat mereka mendesah, karena dari level 20 ke 21, hanya ada satu langkah lagi. Menyelesaikan langkah ini, berarti dia bisa menjadi seorang ksatria. Sementara itu, terlihat seorang yang berdiri di jembatan, di tengah kegelapan, hanya ada satu jembatan berliku, yang membentang jauh ke dalam kehampaan. Luo Feng terus terbang di sepanjang kekosongan ini. Dia baru saja melewati level 20, dan sedang menuju ke tingkat 21. Penjaga level 21, dia memiliki pemahaman tentang seorang ksatria. Aku ingin melihat, apakah energi dunia penguasa sektor, akan mampu melawan pemahaman hukum ksatria. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Dalam kegelapan yang luas,
ada keheningan. Jembatan itu membentang jauh ke dalam kegelapan. Hati Luo Feng terasa dingin, namun terbakar dengan semangat juang. Wali ke-21, dengan hukum ruang angkasa yang lengkap, pikir Luo Feng. Bahkan puncak kaisar, batas atau kaisar yang tak terkalahkan, mereka sebagian besar terjebak di tingkat ke-20. Walaupun bakat dan pemahaman mereka, mungkin tidak jauh berbeda, dan mereka mungkin memiliki lebih banyak sumber daya dan harta, namun mereka semua masih terjebak pada titik ini. Mengapa? Karena langkah terakhir ini terlalu sulit. Ru Yan, dengan banyak teknik dan sumber dayanya dapat menyamai bahkan seorang ksatria, namun bahkan dia masih tidak bisa menyelesaikan langkah ini. Ini adalah satu langkah, yang dimaksudkan satu langkah ke surga. Tidak peduli seberapa kuat seorang kaisar, dia hanyalah seorang prajurit yang kuat di alam semesta, karena para ksatria adalah makhluk absolut sejati, dan pemimpin istana Tianxi dan Si Luo Duo adalah makhluk absolut dari alam semesta. Adapun pemimpin kota kekacauan primal, dan makhluk seperti lainnya, dari tingkat itu, dan lain-lain, mereka sudah makhluk puncak alam semesta. Level 20 hingga 21 mungkin terlihat seperti hanya satu langkah, namun, kesulitan dari langkah ini, tidak lebih rendah dari 20 level, dari level 1 sampai level 20 yang digabungkan. Luo Feng melambat, ujung jembatan tepat di depannya. Terletak ada bola berdiameter 2 meter yang menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Sejumlah besar bagian ruang mengelilinginya. Setiap 3 tingkat jembatan surgawi, adalah lingkungan baru, tingkat 19 hingga 21 adalah lingkungan lubang hitam, dan terbang di luar sebelumnya, dapat memungkinkan aku melihat lubang hitam. Luo Feng memandang bola ini. Karena itu hanyalah gambar latar belakang, dia tidak bisa merasakan efek gravitasi, lubang hitam sama sekali, dan tidak ada cahaya yang dihisap masuk. Lubang hitam sejati adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Di era bumi, bahkan ada perdebatan tentang keberadaannya. Namun alam semesta telah lama membuatnya jelas. Itu adalah benda surgawi, yang telah dikompresi hingga tingkat ultra. Ini jauh lebih tinggi dari bintang atau planet, itu adalah evolusi super dari bintang di alam semesta, dan itu akan menelan segalanya, termasuk kapal, bintang, asteroid dan sebagainya, memperkuat dirinya sendiri terus-menerus. Lubang hitam bisa dipisahkan, menjadi yang lemah dan kuat juga. Yang kuat memiliki area yang lebih besar. Bahkan lubang hitam yang lebih lemah, akan membutuhkan setidaknya seorang ksatria, untuk benar-benar memasuki intinya. Yang kuat dihindari bahkan oleh ksatria. Pilih lawanmu, fighter, controller, ilusionis, pilih salah satu, dan jika kamu mengalahkannya, kamu akan melewati level 21, dan menjadi seorang ksatria. Sebuah suara terdengar dari dalam lubang hitam. Pengendali, Luo Feng memegang persenjataan Dewa Binatang, mengatakan secara langsung. Sebuah titik hitam besar tiba-tiba melayang di atas, kemudian membentuk bayangan manusia. Dia ditutupi baju besi hitam dan memakai topeng. Dia membawa pisau besar di punggungnya, pisau besar ini sebenarnya terbentuk dari kaburnya beberapa bagian, itu adalah beberapa senjata roh khusus. Yang mulia Luo Feng, untuk bertemu penantang penguasa sektor adalah, kehormatan aku. Wali berdiri di atas lubang hitam dan melayang. Untuk bertarung melawan wali ke-21, adalah kehormatanku juga. Luo Feng juga tersenyum. Aku harus mengatakan, tanpa sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa, kamu tidak akan melewati levelku. Wali itu sangat anggun. Namun, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan hukum ruang angkasa yang lengkap. Setelah melewati level sebelumnya, kamu seharusnya sudah tahu bahwa, aku tidak dapat menggunakan senjata Dewa Binatang. Aku tahu, Luo Feng mengangguk. Secara teoritis, memilih pengontrol harus menghasilkan wali, yang menggunakan senjata roh yang sama seperti dirinya. Saat itu ketika dia menggunakan senjata Nansen, itu adalah senjata roh tipe ruang angkasa, dicampur dengan hukum emas. Ini campuran hukum, tapi bukan perpaduan. Namun, senjata Dewa Binatang Buas, adalah senjata hukum perpaduan. Perpaduan ini membuatnya, sehingga bukan lagi hanya senjata ruang, atau senjata hukum emas, tetapi itu adalah tingkat yang lebih tinggi, perpaduan dari dua hukum. Yang mulia, silakan bergerak. Setelah aku menyerang, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Wali itu tertawa dan tampak hormat. Kalau begitu, terima seranganku. Luo Feng sama sekali tidak sombong.
persenjataan Dewa Binatang, segera menembakkan pecahan yang diilhami dengan ukiran hukum di dalam, membentuk puluhan ribu benang yang dengan cepat terjalin. Luo Feng menatap lawannya, kemauan kuat dan energi dunianya memicu banyak bagian-bagian, setelah itu Dewa Binatang buas, sepanjang 100 meter muncul. Dia meraung, Dewa Binatang menjadi seberkas cahaya, dan bergegas ke wali, saat ruang di sekitarnya terkoyak. Segel, teriak penjaga itu, sambil menunjuk pada Dewa Binatang yang melolong. Ikatan tanpa bentuk yang kuat langsung turun. Dewa Binatang buas yang bergegas maju tiba-tiba berhenti, dan Luo Feng yang melayang di kejauhan terjebak juga. Kekuatan penyegelan itu sangat kuat, bahkan Dewa Binatang buas pun ditahan. Luo Feng terkejut karena tidak percaya. Kekuatan hukum ruang angkasa lengkap, melebihi imajinasi kamu. Wali itu sangat anggun. Kamu seharusnya merasa bangga bahwa kamu berhasil mencapai level ini, namun hukum ruang angkasa yang lengkap, bukanlah sesuatu yang kamu bisa. Dia tampak kaget pada Luo Feng. Tatapan Luo Feng dipenuhi dengan kegilaan. Urat di wajahnya berkedut, hampir seperti ketika ia mencapai batas warisan hidup atau mati saat itu. Dulu ketika dia mencoba Gunung Langit Primal, dia hanya melepaskan penguatan energi rohnya, dan dia bahkan tidak mendorong tekadnya hingga batasnya. Tapi kali ini, dia melepaskannya. Mendorong tekad dan kesadarannya hingga batas mereka, bentuk yang diambil ketika dia berada di batasnya, pada warisan sebelumnya. Cambuk ekor, hancurkan, dia berteriak. Dengan kemauannya sebagai komandan, dan kesadaran sebagai jenderal, ia mengendalikan energi dunianya, dan menuangkan kehadiran dewa buasnya, yang telah dilatih selama bertahun-tahun, tak terhitung jumlahnya kepada dewa binatang buas. Pada titik ini, proyeksi dewa binatang tampak seperti hidup. Bahkan tidak melolong, cukup mencambuk ekornya dengan kuat. Seketika itu juga, ruang di sekitarnya bergetar. Ekor dewa binatang tampak lambat, tetapi bergerak dengan mantap. Dengan gemuruh di sekitarnya, ruang tertutup itu benar-benar hancur berantakan. Bunuh, teriak wali yang anggun itu, sebelum membintangi dengan keganasan. Dia tidak lagi anggun, karena pisau besar di punggungnya menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya, dan terbang ke udara, membentuk pisau busur besar. Pisau busur ini menebas Luo Feng, menciptakan air mata besar, di ruang di sekitarnya. Luo Feng mengendalikan dewa binatang buas untuk bertahan. Meskipun kecepatannya lambat, bilahnya menebas seluruh dewa binatang buas, menyebabkannya hancur. Setelah itu, kecepatannya melonjak lagi. Luo Feng tidak dapat melarikan diri dari tebasan ini, karena menghancurkan inti kehidupan Luo Feng. Dan akhirnya Luo Feng pun tewas juga. Kegagalan, melihatnya lenyap, mata penjaga sekali lagi mendapatkan ketenangannya dari sebelumnya. Dia berkata dengan lembut, kekuatan kemauan yang mengerikan, untuk benar-benar memaksa aku menggunakan teknik membunuh aku. Bahkan para ksatria yang telah melewati level ke-21, ketika mereka sebelum jadi ksatria, sangat sedikit yang memiliki tekad seperti itu, dan dia saat ini, hanya penguasa sektor, namun kekuatan tekadnya sudah sangatlah luar biasa. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua, yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.